Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini, aku mau share video ke teman-teman trik sebar link Shopee Affiliate dan bakalan banjir komisi. Pokoknya ini tuh trik yang memang wajib banget kalian tahu. Gimana kita harus post link Shopee Affiliate supaya banyak yang klik atau banyak yang lihat dulu produk kita seenggaknya ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu caranya, langsung aja simak video berikut ini. Pertama, buat pemula banget nih yang bingung cari produknya apa, kemudian bingung misalkan pengen posting video tapi nggak punya produk yang bakalan direview, jangan khawatir, kalian bisa masuk aja ke Chrome, kemudian di sini langsung masuk aja ke Shopee. Karena sekarang Shopee tuh udah banyak banget toko-toko yang memberikan fasilitas video, teman-teman. Jadi buat kalian jangan khawatir yang gak punya produk untuk direview, kalian bisa langsung aja ngambil videonya di Shopee. Produk apa nih yang pengen kalian review? Misal kalian pengen mereview produk fashion. Nah, produk fashion itu kan banyak ya yang muncul. Contohnya GF Shop itu banyak banget video-video yang mereka keluarkan gitu ya di toko mereka. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat produk yang video semua untuk fashion, kalian masuk ke filter, kemudian di bawah ada program promosi. Nah, program promosi dengan video di sini pilih terapkan. Nanti bakalan muncul produk-produk yang memiliki video semuanya, teman-teman. Oke, kita akan coba cari barangnya. Misal yang ini. Ini adalah culotte ya, comfy culotte dari GF Shop. Dan kalian juga harus perhatiin ya, kalau misalkan kalian mau share link, itu tokonya harus udah Star Seller, Star Plus, atau Shopee Mall. Jadi tiga kriteria itu ya yang bakalan dapat komisi kalau misalkan kita share linknya dari toko tersebut. Jadi itu harus diperhatikan banget ya. Nah, kemudian kita klik titik tiga ini dan download. Untuk penilaiannya sendiri kalian juga harus lihat, ini udah 4,7 dan pembelinya 4,5 ribu terjual ya. Jadi 4,7 tuh udah minimal penilaian yang bagus ya. 4,8, 4,9 itu oke banget. Tapi jangan sampai ya di bawah 4,7 gitu. Karena kan kita share link produk juga harus produk yang bagus yang menjual gitu. Supaya teman-teman yang klik produk tersebut, share link yang kita share gitu ya, itu bisa dapat produk yang bagus juga gitu loh. Oke, hasil download udah selesai, kita akan lihat. Nah, ini dia video hasil downloadan. Setelah kalian download, kalian salin linknya ya teman-teman. Karena di Chrome ini nggak bisa salin link, kita masuk ke aplikasi Shopee-nya. Terus, kita masuk ke tokonya. GF Shop tadi adalah toko yang aku pilih. Nah, ini adalah comfy culotte yang tadi aku pilih ya. Ini videonya juga persis banget kayak tadi. Ada panah di sini, kita langsung aja salin tautan. Setelah salin tautan, kita langsung back. Terus nih triknya supaya pengen banyak yang apa namanya yang lihat video kita, kemudian yang klik video kita. Kita masuk ke Facebook karena Facebook adalah sosial media yang jangkauannya luas, teman-teman. Dan kalian juga harus tahu di Facebook tuh kalian gak cuman satu ya bisa share link di beranda, kemudian bisa share link di real Facebook dan bisa share link di grup. Sekarang aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian nih buat pemula, kalau misalkan share link di Facebook tuh ada beberapa cara ya, bisa tiga cara sekaligus. Dan aku bakalan contohin untuk share link di beranda. Kita ambil dulu video yang tadi nih. Ini adalah culotte ya, yang tadi aku ambil videonya. Dan segini tuh udah lumayan bagus ya kualitas videonya. Kalian harus tahu juga, ini tuh nama produknya comfy culotte 42 ribuan.
Terus setelah itu jangan lupa kasih caption. Oke, setelah kasih caption, kalian masukin linknya. Dan setelah itu, posting. Jadi gampang banget kan kalau misalnya kita mau share link di beranda. Dan ini tuh jangkauannya luas banget teman-teman. Facebook kan gak, maksudnya tuh bener-bener banyak sekali ya teman-teman yang bergabung di Facebook gitu. Kalau misalkan di WA kan jelas terbatas gitu ya. Jadi di Facebook salah satu tempat untuk share link jangkauan luas ya menurut aku. Jadi kalian wajib banget nyobain share link di Facebook. Apalagi buat pemula nih. Kalian kalau pengen cepat dapat komisi wajib banget share link di Facebook. Oke, ini udah ya. Nih, ini udah muncul seperti ini. Kalian jangan lupa cross check lagi untuk link yang kalian share. Biasanya ada yang salah. Itu bentuk linknya tuh harus warna biru ya, yang benar tuh. Supaya itu tuh bisa mengcross check tuh penting karena supaya bisa tahu ini linknya udah benar apa belum. Kita akan klik ya untuk linknya. Jadi tuh cross check link ini udah sesuai belum dengan salinan link yang kita tadi share gitu. Nah ini udah sesuai ya konfikulot. Biasanya tuh kalau yang linknya nggak bener tuh dia warna hitam teman-teman. Jadi dia nggak bisa diklik gitu. Jadi kalau misalkan warnanya hitam ya nggak bisa diklik oleh orang gitu. Percuma juga kita share link gitu loh. Jadi orang nggak bisa klik kalau misalkan mau beli kayak gitu. Nah itu salah satu caranya kalau misalkan kita mau share link di beranda. Next kita bakalan share link di reel. Reel juga tuh banyak banget orang-orang yang biasanya lihat produk di reel. Contohnya ya kemarin aku sempet juga nge-share produk nih di reel. Ini reel Anda sudah ditonton lebih dari 100 kali. Jadi ini tuh aku kemarin sempet post Shopee Affiliate. Link Shopee Affiliate dan di sini ada laporannya. Jadi link kita tuh udah ditonton lebih dari 100 kali. Berarti kan ditonton udah lebih dari 100 orang gitu ya yang membuka reel aku gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke reel. Dan kemudian kalian masukin produknya. Nih. Terus kalian silahkan pilih audio kalau misalkan mau tambahkan musik. Di sini banyak banget sih, coba ya. Oke, udah selesai. Terus nih, next kalian masukin caption. Oke, udah nih captionnya seperti ini. Captionnya sih bebas ya. Kalian bisa masukin caption apapun, yang penting captionnya itu menjual ya. Maksudnya tuh ya, yang penting tuh bikin orang tertarik gitu loh. Jangan sampai nggak kasih caption karena ini tuh apa ya? Jadi tuh kita posting produk ya, jangan asal posting produk. Kita posting produk, promosiin supaya benar-benar orang tuh tertarik dengan produk kita. Orang tuh pengen lihat video kita, kemudian pengen check out produk yang kita share kayak gitu teman-teman. Dan kalian juga harus pilih produk tuh ya, jangan yang B aja gitu, harus yang memang lagi booming, yang memang lagi dibutuhin oleh orang-orang sekitar kayak gitu. Jadi tuh supaya orang tertarik gitu kan. Oke, ini adalah reel yang tadi aku buat. Nah, gampang banget ya kan. Nah, di sini kita klik aja linknya.
dan ini udah bisa langsung menuju ke toko yang tadi aku share linknya. Nah buat teman-teman, kalau misalkan kalian tuh nge-share di Real Facebook dan di Beranda, itu linknya dengan mudah bisa diklik oleh customer yang mau beli gitu, oleh orang yang tertarik dengan produk yang kita share gitu. Jadi ini tuh benar-benar harus banget salin link dan tempel di sini gitu. Nah oke teman-teman, itu dia ya video dari aku untuk share link di Facebook. Jadi tuh ini benar-benar pasti banyak banget ya yang nonton di Facebook tuh, banyak banget orang yang lihat gitu ya. Maksudnya produk yang kita share pasti banyak karena jangkauannya benar-benar luas banget. Jadi cocok banget kalau misalkan kalian pengen share link dan banyak yang klik tuh di Facebook gitu loh teman-teman. Oke, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.